di sini kita punya soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari soal berikut. Di sini kita punya untuk soal A adalah mutlak dari 3 dikurang dengan 2x lebih kecil dari 4. Nah di sini mari kita kembali jika kita mendapati bentuk pertidaksamaan yaitu mutlak dari fx lebih kecil dari A. Maka di sini penyelesaiannya adalah min A lebih kecil dari fx lebih kecil dari A. Oleh karena itu untuk soal A kita punya bahwa di sini kita dapat memisahkan 3 min 2x sebagai fx dan 4 di sini sebagai A. Jadi di sini kita punya bahwa min 4 lebih kecil dari 3 dikurang dengan 2x, lalu di sini lebih kecil dari 4. Nah, sekarang kita akan mengurangkan semuanya ini dengan 3, supaya nantinya di sini sisanya hanya min 2x. Jadi, di sini kita kurangkan dengan 3, maka kita dapati min 7 lebih kecil dari min 2x, lalu di sini lebih kecil dari 4 dikurang 3, yang adalah 1. Nah, di sini kita ingin mendapatkan x-nya saja. Bagaimana caranya? Yaitu kita akan membagi semuanya ini dengan minus 2. Tapi jangan lupa, ketika kita membaginya dengan suatu bilangan negatif, maka tandanya di sini semua akan dibalik. Oleh karena itu, perhatikan bahwa min 7 dibagi dengan min 2, yang adalah di sini 7 per 2, lebih besar dari, tandanya dibalik, min 2x dibagi dengan min 2, yang adalah x, lalu di sini, lebih besar dari 1 dibagi dengan min 2, yang adalah minus setengah. Jadi di sini kita akan mendapati bahwa untuk soal A, impunan penyelesaiannya adalah untuk X, di mana range X-nya adalah yaitu min setengah, lebih kecil dari X, lebih kecil dari 7 per 2, untuk X merupakan elemen dari bilangan real. Berikutnya kita akan kerjakan untuk soal yang B di sini, di mana kita punya mutlak dari 3 di X tambah 2, lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini mari kita kembali, jika kita mendapati bentuk perdidasaman eh, mutlak dari FX lebih kecil sama dengan A, maka di sini penyelesaiannya adalah min A lebih kecil sama dengan FX lebih kecil sama dengan A. Jadi di sini perhatikan bahwa kita dapat misalkan 3X plus 2 nya sebagai FX dan 5 di sini sebagai A. Maka di sini kita akan punya yaitu min 5 lebih kecil sama dengan FX nya adalah 3X ditambah dengan 2, di sini lebih kecil sama dengan 5. Perhatikan bahwa di sini kita akan mengurangkan semuanya ini dengan 2, supaya nantinya sisanya hanya di sini 3x. Jadi kita punya bahwa min 5 dikurang dengan 2, maka kita punya minus 7, lebih kecil sama dengan 3x plus 2 dikurang 2, yang adalah di sini 3x, lebih kecil sama dengan 5 dikurang 2, yang adalah 3. Nah, di sini kita tinggal membagi semuanya dengan 3. Oleh karena itu, kita mendapati bahwa di sini yang penyelesaiannya adalah min 7 per 3, lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Jadi dapat kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya di sini adalah untuk x di mana range x-nya adalah min -7 per 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1 untuk x merupakan elemen dari bilangan real. Sampai jumpa di soal berikutnya.